membahayakan kesehatan, 5 jenis makanan ini tidak boleh dimakan setiap hari. Makanan dibutuhkan agar tetap hidup dan memberi energi untuk beraktivitas. Tetapi tidak semua makanan itu baik bila dimakan secara terus-menerus karena bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan. Yang pertama, susu. Lemak dan karbohidrat yang tinggi memicu obesitas. Konsumsi berlebihan meningkatkan produksi insulin, hormon pertumbuhan, dan memicu timbulnya jerawat. Yang kedua, kentang. Meningkatkan glukosa darah, obesitas, dan mempengaruhi kinerja jantung. Yang ketiga, ikan tuna. Merkuri menyebabkan lemah otot, masalah penglihatan hingga autisme. Yang keempat, tomat. Atropin di dalam tomat dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan sakit perut. Yang terakhir, mie instan.